وصحبه وموالاه أما بعد، yang mulia bapak-bapak, ibu-ibu, wabil khusus segenap pengurus BKM, alim ulama beserta seluruh jamaah salat fardu Isya dan tarawih Masjid Babus Salam yang saya hormati, dan insyaallah kita semua senantiasa dalam kerahmatan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang insyaallah dengan rahimnya Allah kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, tentunya dengan ucapan alhamdulillahi rabbil alamin. Berselawat kita keharibaan Nabi kita Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan kalimat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan lewat selawat yang kita ucapkan insyaallah, tatkala di yaumul qiyamah nanti kita semua beserta seluruh keluarga kita termasuk umatnya yang kala akan memperoleh limpahan syafaat. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini yakni di malam ke-11 Ramadan, materi daripada tausiah kita yakni pemuda Islam penerus daripada generasi muda. Ma'asyiral muslimin, jemaah tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kenapa pemuda Islam yang merupakan penerus daripada agama maupun bangsa kita? Karena generasi muda penuh dengan harapan, masa muda penuh dengan cita-cita, dan kemudian masa muda ini dihiasi dengan fisik yang masih kuat, kemudian jalan masih cepat, pikiran masih akurat, pendengaran masih kuat, dan kemudian kulit masih mengkilap. Walaupun mungkin sedikit ada jerawat, tapi jangan takut karena masih ada obat di toko terdekat. Bapak-bapak jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka kita sebagai orang tua, dikarenakan pemuda-pemudi merupakan harapan generasi penerus kita, maka kita sebagai orang tua janganlah sampai kita meninggalkan anak-anak kita nantinya mereka dalam keadaan lemah. Apakah itu lemah akhlaknya? Apakah itu lemah ilmu pengetahuannya? Apakah itu lemah ekonominya dan lain sebagainya? Hal ini sebagaimana Allah katakan di dalam Quran surah An-Nisa ayat ke-9. Bismillahirrahmanirrahim. Wal yakhsal ladzina law taraqu min khalfihim dhurriyatan di'afa khafu 'alaihim falyattaqullah wal yaqulu qawlan sadida. Yang mana Allah katakan, hendaklah orang-orang merasa takut kepada Allah bila mana seandainya ia meninggalkan anak-anaknya dalam keadaan lemah, yang mereka khawatirkan atas kesejahteraan mereka. Khafu alaihim falyattaqullah. Untuk itu bertakwalah kepada Allah. Wal yaqulu qawlan sadida, dan kemudian berkatalah yang benar.
Bapak-bapak jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka dari ayat tersebut bahwasanya kita sebagai orang tua yang menjadi tanggung jawab kita bagaimana anak-anak kita sebagai generasi penerus nanti, yang pertama jangan sampai lemah ilmu pengetahuannya. Sekarang ini Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, di negeri kita Indonesia ini ketika kita ingin mencari orang yang pintar sangat mudah. Kenapa sangat mudah? Setiap tahun jutaan orang mahasiswa yang diwisuda menjadi sarjana berbagai profesi, berbagai keahlian. Jadi mudah untuk menjadi orang, mencari orang yang pintar. Namun untuk mencari orang pintar yang benar, ini yang amat sulit saat ini. Makanya Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, lebih mudah menjadikan orang pintar daripada mengajari orang yang pintar benar. Atau lebih mudah mengajari orang yang benar untuk menjadi pintar ketimbang mengajari orang yang pintar untuk menjadi benar. Ini kita bisa merasakan Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya sekian banyak orang yang pintar-pintar di negara kita ini, namun tidak jarang kepintarannya itu disalahgunakan. Yang pertama, dengan kepintarannya dia bisa membodoh-bodohi orang yang memang kurang tahu. Dikarenakan ilmunya dia bisa menzalimi orang-orang yang tidak mempunyai ilmu pengetahuan. Maka berbagai dalil, berbagai alasan dia kemukakan demi untuk menjatuhkan orang-orang yang tidak mempunyai ilmu pengetahuan. Ini yang terjadi saat ini. Makanya Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, mari kita sebagai orang tua menjadikan anak kita pintar yang benar. Ketika dia pintar kemudian benar, maka insya Allah sesuai dengan ketentuan-ketentuan Allah. Ketika menurut agama itu salah, maka dia akan lurus di dalam hal ini. Jadi kalau pintar tanpa agama ini yang susah. Yang benar disalahkan, yang salah dibenarkan. Namun ketika dia mempunyai keimanan kepada Allah, maka pasti ketika itu memang benar ia katakan benar, ketika itu salah akan ia katakan salah. Ini bapak-bapak yang dirahmati Allah. Kemudian kita sebagai orang tua itu diperingatkan oleh Allah, jangan sampai nantinya kita meninggalkan anak-anak kita dalam keadaan lemah, lemah ekonominya. Makanya kita meninggalkan anak, paling tidak kita membelikan bekal kepada anak kita, paling tidak serba berkecukupan. Ini perintah agama. Namun Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, kalau saat ini di negeri kita ini kita mencari orang yang kaya, mempunyai harta ratusan juta atau bahkan miliaran, sangat gampang dan sangat mudah. Karena di negara kita ini banyak orang yang kaya-kaya. Namun ketika kita mau mencari orang kaya yang benar saat ini, itu yang amat sulit. Sangat-sangat sulit. Kenapa saya katakan demikian? Kita bisa melihat keadaan saat pandemi pada saat ini, Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah. Sekian banyak orang-orang yang mempunyai penghasilan pas-pasan. Kalau boleh saya katakan saat ini, masyarakat kita diibaratkan seperti ayam, Pak. Ayam itu kais pagi untuk sore, kais sore untuk pagi. Rata-rata seperti itu. Nah, sementara ini dengan situasi saat ini, kita dihimbau untuk tetap di rumah. Kalaulah seperti ini, lantas apa yang mau dimakan dan untuk kebutuhan kita, nafkah keluarga kita. Makanya tidak jarang kita melihat Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, saat ini orang banyak yang sudah tidak bisa membeli beras karena sudah habis persediaan. Banyak orang-orang yang bahkan makannya satu hari satu kali
karena sudah tidak mempunyai uang. Maka ketika di Indonesia ini banyak orang kaya yang benar, maka hal ini tidak akan terjadi. Maka apa yang ia miliki akan dia berikan kepada orang-orang di sekelilingnya yang memang membutuhkan bantuan. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu jamaah yang dirahmati Allah, kita harus menjadikan anak muda kita sebagai generasi penerus bangsa ini, negara ini, agama ini adalah orang yang mempunyai ilmu pengetahuan, yang mempunyai serba kecukupan di dalam hal ekonomi. Karena dengan demikian insya Allah kita akan selamat di dalam meniti kehidupan ini. Lantas bagaimana caranya agar anak-anak kita nantinya menjadi orang pintar yang benar, menjadi orang kaya yang benar? Maka caranya adalah di samping kita memberikan pendidikan untuk kesuksesan di dalam meraih kehidupan dunia ini, ilmu pengetahuan umum, maka kita harus barengi dengan ilmu pendidikan agama. Ketika kita hanya monoton di dalam memberikan pendidikan umum, matematika, fisika dan lain sebagainya, maka nanti anak-anak kita lahirlah menjadi anak yang pintar tapi tidak benar. Namun ketika dia diiringi dengan ilmu agama, maka insya Allah dia akan menjadi orang pintar dan kemudian menjadi orang yang benar di dalam kepintarannya, menjadi orang yang kaya dan kemudian benar di dalam kekayaannya. Harta yang ia miliki, rezeki yang ia miliki akan dia pergunakan untuk kemaslahatan umat, kemaslahatan agama, kemaslahatan masyarakat. Makanya bapak ibu jamaah yang dirahmati Allah, mari kalau kita sebagai orang tua berani memberikan pendidikan umum kepada anak kita dengan kita mengeluarkan uang ratusan ribu setiap bulannya, maka kita juga sebagai orang tua harus berani memberikan pendidikan agama kepada anak-anak kita dengan mengeluarkan biaya ratusan ribu. Harus seimbang fid dunia wal akhirah. Kita tidak perlu, kita tidak mengharapkan hanya hidup bahagia di dunia ini, melainkan juga kita mengharapkan kehidupan bahagia di akhirat. Oleh itu, mari kita seimbangkan pendidikan anak-anak kita, pendidikan untuk dunia 50%, pendidikan untuk akhirat 50%. Maka insya Allah, manakala anak kita pintar menjadi anak yang benar, manakala anak kita nantinya menjadi orang yang kaya, pejabat dan lain sebagainya, maka akan menjadi pejabat yang benar. Manakala benar menurut Allah, menurut hukum-hukum Islam, maka insya Allah keselamatan di dunia pasti akan didapatkan, dan kemudian keselamatan di akhirat itu telah menanti. Bapak ibu jemaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kita sebagai orang tua, Rasul katakan kullu maulidin yuladu alal fitrah. Setiap anak yang lahir itu semua dalam keadaan fitrah tanpa berdosa. Maka kitalah sebagai orang tua yang kelak menentukan anak kita menjadi anak yang soleh atau anak yang salah. Kitalah sebagai orang tua nantinya yang akan menentukan anak kita anak yang benar atau anak yang buruk. Oleh karenanya mari saat ini, karena anak-anak kita, generasi penerus kita yang akan menentukan bagaimana agama kita ke depan, bagaimana negara kita dan bangsa kita ke depan ini, mari kita bekali dengan ilmu pengetahuan dan ilmu agama. Insya Allah. Mungkin sekadar inilah yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Kepada Allah subhanahu wa ta'ala saya mohon ampun. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamu alaikum ورحمة الله.